Shalom, mejuah-juah kekelengani Tuhan, Bapa Nande, Turang Senina, Ngawani GBKP, Ijapa PK Meringan. Selamat berjumpa kembali, ibas program pelayanan ta perpulungan Jabu-Jabu GBKP Minggu Enda. Ya, meriah ukur ta kekelengani Tuhan, ibas kesempatan Enda kembali, erlajar karena kata dibata. Segelah kita semakin diperlengkapi untuk tahu melakukan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Ya maka sope sedengkakan kata Tuhan, sope erlajar kita karena kata Tuhan. Mari si pembulat ukur ta, si pindo gegeh, ras pemetah, ibas Kristus Tuhan ta, ertoto kita. Bujur Tuhan, ibas kesempatan enda, kembali kami banci jumpa. Guna ngorati karena katandu, guna erlajar karena katandu, suara sky sejadi bahan PJJ ibas minggu enda. Mari Tuhan tetap temani kami, tetap ajari kami. Kesasi badia si menuntun kami guna ngasup ngantusi katandu, bagai pe make kenca di tengah-tengah kegeluhan kami. Ngeranalah kam Tuhan, ibas gelar Kristus Yesus, kami nggo sikap dengkeh kenca. Amin. Ya, kekelengan ni Tuhan sejadi bahan PJJ ibas minggu enda. Ibuat ibas kitab Sada Kronika bindu 25 ayat sada sehualu. Sada Kronika bindu 25 ayat sada sehualu. Ogeken kami kata Tuhan enda alu batang belin nanina pemain musik rumah pertoton. Raja Daud ras pemimpin suku Lewi milih terpuk-terpuk kalak Lewi mabai kebaktin. Asap Heman ras jedutun. Kala enahkan kata dibata, radu ras musik kulcapi ras gambus. Enda mendaftar kala si pilih mabai persembahan, rikut ras pendahin tep-tep terpuk bagi si inggo itetapkan. Empat anak Asap dilaki, Eme, Sakur, Jusup, Netania, ras Asarela. Rikutkan perintah raja, kala iteruh pengaturan Asap enda nehkan kata dibata. Enda me-enem anak Jedutun, si dilaki, Gedalia, Seri, Jesaa, Simei, Hasabia, Rasmatitia. Itruh pengaturan bapana kala enda nahken kata dibata, radu ras musik kulcapi, janah ngendeken enden-den pujin ras pengatakan bujur man Tuhan. 10-4 anak Heman, si dilaki, Eme, Bukia, Matania, Usiel, Sebuel, Jeremot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Eser, Josbekasa, Maloti, Hotir, Rasmahasion. Heman, Emanabi Raja. Manbana enggo ibreken dibata anak dilaki si 10-4, ras telu anak-anak diberu, rikutken si enggo ipadanken dibata, gelah mereken gegeh man Heman. Krina anak si dilaki main kulcapi ras gambus, itruh pengaturan bapana ngikutken kala ersembah ibas rumah pertoton. Asap, Jedutun, ras Heman lit itruh perintah raja. Krina lit 24 kala si beluh, seninana suku Lewi enggo ahli main musik lit 288 kala krina. Nentuken tugas si mandahinken ibahan tikam tanduk. Subuk man kalak singgu metua entah muda, man guru entah si erlajar denga. Bagenda kata dibata si jadi bahan ogenta ibas PJJ sekali enda. Rasa jadi temata ibas kita membahas bahan PJJ enda kekelengeni Tuhan, emekap pemain musik rumah pertoton. Pemain musik rumah pertoton enda suara sendai kasih jadi judul perikop ibas bahan PJJ ta. Ya, kekelengan ni Tuhan, pertumbuhan gereja ras penginjilan sepanjang sejarah gereja tidak pernah terlepas dari suasana penyembahan dan juga memuji Tuhan. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan biasanya diaplikasikan lewat nyanyian dan musik gereja. Sehingga bagi setiap kita orang percaya, orang Kristen dimanapun juga, peranan nyanyian dan juga musik sangat penting sebagai salah satu penyerta berkomunikasi kepada Tuhan kita. Ya, untuk si sudah seharusnya muatan nyanyian yang kita panjatkan dan juga musik yang kita mainkan harus mendatangkan hormat, pujian, bagaipe kemuliaan man Tuhan di batata. Bagaipe menuntun setiap umatnya, setiap kita yang mendengarkan itu berjumpa dengan Yesus Kristus.
untuk terus mengakukan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan juru selamat kehidupan kita. Emang kakak kelengani Tuhan, ibas hal si enda perlu kelsi perdiateken. Kai hal-hal si harus si lakukan untuk menjaga nyanyian dan juga musik yang kita mainkan itu benar-benar menjadi pujian bagi Tuhan kita, ras bagai pe menumbuhkan iman percaya kita. Emakah kekelangan itu Tuhan rikutkan bahan PJJ sekali enda, kap kami enda banci jadi referensi, jadi bahan perenungan man banta krinana, apa yang bisa kita lakukan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan lewat nyanyian ataupun musik yang kita mainkan. Ya, ibas minggu si lewat kita ngorati kata Tuhan karena tim ibadah. Ras tekstas kali enda juga merupakan lanjutan dari bahan PJJ minggu si lewat. Emang kap ngerana karena tim musik di tengah-tengah gereja. Ya, kekelengani Tuhan arah teksta dua minggu enda banci si Ida. Bagaimana Raja Daud selaku raja, dia tidak hanya mementingkan bagaimana perjalanan pemerintahan bangsanya. Tidak hanya sebagai pahlawan atau panglima perang. Tapi banci si Ida, Daud memposisikan dirinya juga sebagai tokoh yang mengorganisir perjalanan pelayanan ibadah dengan baik dan benar. Makana ibas PJJ minggu si lewat banci si idah kai ketetapan dasar si inggo ibahan Raja Daud. Makap ibentukna tim ibadah dari suku Lewi umur 30 tahun ke atas ada 38.000 orang jumlahnya. Ras ini dibagi menjadi 4 kelompok dan salah satunya ada 4.000 orang menjadi kelompok yang tugasnya itu bernyanyi pada saat pagi hari menaikkan puji-pujian juga pada sore hari bahkan dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di tengah-tengah kegeluhan kala Israel. Ras kekelengan itu Tuhan, dalam kelompok 4.000 itu ada 288 orang yang tugasnya sebagai pemusik rumah pertoton. Emekap nina teks tandai itu terdiri dari keluarga Asap, keluarga Jedutun, ras bagai pe keluarga Heman. Ras idah arah teksta uga Daud membagi-bagi apa yang menjadi tugas dari setiap keluarga ini. Ibas ia ipercayakan selaku pemimpin nyanyian penyembahan kepada Tuhan terkhususnya dalam hal alat-alat musik. Ya, adi si Ida jenda uga terpuk Asap ya, ia ras anak-anakna itruh pengaturan Asap ipercayakan gunanahkan kata di bata. Makana terpuk Jedutun ras anak-anakna itruh pengaturan Jedutun nahkan kata di bata radu ras musik kulcapi janah ngendekan puji-pujin ras pengatakan bujur man Tuhan. Maka terpuk Heman ras anak-anakna iteruh pengaturan Heman main kulcapi ras gambus ngikuti kala ersembah ibas rumah pertoton. Ya, arah senda banci si idah bagaimana Asap memimpin dalam ngendeken ndenden pujin sebagai nubuatan nahkan kata di bata sedangkan Heman dan Jedutun itu bertugas sebagai pemimpin pujian ras bagai pe pemain musik di tengah-tengah gereja. Maka arah senda krina kekelani Tuhan, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Kai saja emekap si pertama, di tengah-tengah kehidupan bergereja, dalam ibadah kita perlu memilih orang yang tepat untuk memimpin musik. Dalam hal kapasitas imaksudkan agenda. Kita perlu memilih orang-orang yang betul-betul mau ya dan mengerti tentang musik, terlatih iya, enda si pertama. Maka si kedua kan kita memilih yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi tidak sebatas hanya dia mampu dan bisa, tapi dia betul-betul mau terpanggil untuk melayani Tuhan. Dia mau melayani Tuhan dengan membawa jemaat beribadah kepada Tuhan dengan talenta yang dimilikinya lalu ia ngasup bermain musik, ngasup bernyanyi dengan sebaik mungkin. Maka si petelukan kekelengan Tuhan, pelayanan musik di gereja bukanlah wadah untuk kita menampilkan diri dan kemampuan kita, kini bisaan kita, kejagoan kita, atau wadah untuk mencari nafkah, mencari uang masuk, atau hanya sebatas pelampiasan hobi belaka
labo kekelengan ini Tuhan, labo itu junna kita jadi pemain musik di tengah-tengah rumah pertontonan Tuhan. Tapi benar adanya bahwa pemain musik di tengah-tengah gereja mengabdikan dirinya, memberikan dirinya pertama adalah pelayanannya kepada Tuhan dan melayani orang-orang yang pada saat itu beribadah seluruh jemaat Tuhan. Emang kasih pempatkan, si perlu si perdatekan emang kap latihan ras sebagai disiplin sebagai pemain musik di tengah-tengah gereja. Bermain musik di tengah-tengah gereja itu bukan hanya sebatas menampilkan diri, tapi sejatinya adalah tunduk pada kuasa Tuhan. Sebab endan dai si icidahkan terpuk asap, jedutun, ras heman. Ketika mereka bernyanyi, ketika mereka bermain musik, emang kata dibatasi ipesehna. Ras adi sidah pe anak-anak asap, jedutun, ras bagi pe heman dai, ia krina iteruh pengaturan bapana nina. Jadi ada aturan-aturan yang dijalankan. Sebab pemain musik itu menyandang status sebagai penyembah Tuhan. Bagai pe sekaligus sebagai penyampai pesan Tuhan kepada jemaat. Emaka perlu kel para pemain musik menanamkan bahwa pujian yang dia sampaikan itu harus berbalutkan kemuliaan kepada Allah. Sehingga setiap kita yang mendengarkannya menyadari betapa agungnya, betapa mulianya, begitu luar biasanya Tuhan yang kita sembah itu. Emaka dalam hal sienda perlu latihan, perlu mendisiplinkan diri. Ula menggo, ula asal-asal, laban si mekarus. Penyembahan dan pujian yang baik, yang penuh persiapan yang kita berikan kepada Tuhan, itu juga menjadi persembahan kita, pelayanan kita. Enda si pempatkan, maka si pelimakan kekelengan itu Tuhan, banci si idah dan agenda, perlu kaderisasi, ya. Adi si idah uga asap, jedutun, heman, dia mengarahkan anak-anaknya juga terlibat, juga mampu mumpuni dalam bidang emekap hal alat musik khususnya. Emakah kita perlu orang tua krinana, Bapak Nande, sini kelengi kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Mari, mediate kita nandangi hal sienda. Si perdateken kaisi jadi kebutuhan gereja ta. Karena sekarang banyak kita lihat terjadi krisis pelayan di tengah-tengah gereja. Lalit pemusik, lalit song leader. Sehingga akhirnya ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan, ketika kita melakukan penyembahan, mengangkatkan puji-pujian kepada Tuhan, bagai-bagai saja ngenca. Tapi hari ini kata di batang ingatkan kita, mari kita kerina orang tua. Si tuntun, si ajari, si motivasi anak-anak ta, gelah ia pe merincuh, memberikan dirinya, mengasah talenta ibas ia, menaikkan kualitasnya untuk bisa dipakai menjadi pelayan di tengah-tengah gereja, khususnya suras topik tas kali enda, pelayan musik di tengah-tengah gereja. Ras tambah si kekelengan itu Tuhan harus menjadi catatan man banta, bahwa pelayan musik ya, pemain musik itu rumah pertonton Tuhan berbeda ras pemain musik di luar rumah pertonton Tuhan. Makana pemain musik di tengah-tengah rumah pertonton Tuhan harus juga menyadari dia juga pelayan Tuhan. Maka perlu kel IAP tetap hidup di dalam Tuhan, menjaga sikapnya, hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan sehingga kegeluhna tuhu tu jadi pasu-pasu man kalak sedeban. Ulah kari sanga ia main musik atau sanga rende ia di tengah-tengah gereja, justru banyak orang jadi berdosa. Sebab kegeluhan ia ngo jadi batu antuken man kalak sedeban. Makana para pemain musik harus juga menyadari bahwa dia juga bagian dari pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja. Ya, arah kata di batas kalian dah kekelengani Tuhan, kitalah hanya erlajar. Karena ugakin seharusnya para pemain musik di tengah-tengah rumah pertonton. Tapi arah kata di bata ibas kitab Sada Kronika 25 enda banci kita erlajar arah Raja Daud yang bagaimana dia mengorganisir, memanage tim-tim pelayan yang begitu baik di tengah-tengah bait Allah. Harapan pe kita gereja-gereja, japa pe kita, mari belajar dari Raja Daud. Bagining kami rusur, ula menggau, ula gelah enggau. Tapi marilah kita senantiasa
Ibas kerina dampar kegeluhenta, ibas kerina pelayanan-pelayanan si bahan kita, si berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Gereja harus terus mau membenahi diri, mau terus belajar dengan tuntunan Roh Kudus untuk terus mengemas pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja untuk mempermuliakan Tuhan, untuk membangun iman jemaat, membangun kinerasadan. Maka kekelengannya Tuhan, ibas si perlu kel kita kerina aktif, perlu kel kerina kita terlibat. Segala tuhu-tuhu, gelar Tuhan kita tetap terpuji, ras termulia. Mari ertoto kita. Bujur Tuhan, katandung boi pesah kami. Mari Tuhan, kam terus singerana ibas pusuh perukuran kami kerinana. Ras bagepe si memperlengkapi kami, bagepe menyadarkan kami bahwa bagekel pentingna peranan para pemusik, penyanyi di tengah-tengah gereja andu. Sebab ia pekrinana ipake Tuhan jadi alat guna kami jumpa ras Tuhan, berkomunikasi ras Tuhan, bagai penggejapkan, bagai luar biasana, keleng atendu kuasandu nandangi kegeluhan kami. Maka mari Tuhan, pasu-pasundu krina kami ngawani perpulungendu, rikut pe gereja-gereja, terus membenahi diri, melakukan yang terbaik seturut ras pratendu saja Tuhan di bata kami. Enda toto kami Tuhan, ibaslah Kristus Yesus Juru Selamat kegeluhan kami. Amin. Mejua-jua kekelangan Tuhan, sampai jumpa ka ibas PJJ Minggu Sireh. Mari tetap sijaga kesehatan ta, tetap aktif melayani tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan Yesus si masu-masu.